Ganjar Pranowo tampaknya masih malu-malu saat ditanya soal siapa nama bakal calon wakil presiden, bacawapres, yang menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan Ganjar seusai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Pasundan, UNPAS, di Sabuga, Bandung, Selasa, 3 Oktober 2023. Bacapres dari PDIP ini mengaku sudah memiliki banyak nama. Ia mengatakan, salah satu di antaranya ada dari orang Sunda. Menurutnya, semua politisi pasti mempertimbangkan Jawa Barat. Sebab, provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 48 juta ini sangat potensial. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bicara soal perkembangan nama cawapres Ganjar. Hasto mengatakan sosok cawapres Ganjar Pranowo tidak akan jauh berbeda dengan nama-nama yang kini telah beredar. Meski begitu, Hasto enggan membocorkan siapa sosok yang dimaksud sudah mengerucut itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.